Hai, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini, aku mau kasih tau kalian gimana caranya menghasilkan uang dari internet. Caranya mudah banget dan gampang banget loh, tinggal butuh HP. Apalagi di masa pandemi kayak gini, pasti pengen banget kan punya penghasilan tambahan. Gimana, mau tau caranya? Keep on watching! Oke, jadi yang pertama kalian ke Google dulu, lalu kalian ketik Goins. Setelah itu, kalian klik daftar. Lalu kalian isi data-data yang dibutuhkan, seperti nama, nomor handphone kalian, dan masukkan password. Dan masukkan kode undangan. Karena di sini aku udah punya akun, jadi aku langsung aja login. Nah, tampilan awal depannya akan kayak gini ya. Sebelumnya aku udah menjalankan misi, jadi aku udah punya pendapatan saldo. Dan kalau kalian lihat, di sini ada tingkatan anggotanya, ada staff, pengawas, dan pengelola. Dan kalau kalian pengguna baru, kalian akan dapat reward gratis aktif selama 3 hari, yang perharinya kalian bisa menjalankan 5 misi per hari. Jadi hari ini karena misi aku 3 hari udah habis, di sini aku mau upgrade menjadi anggota pengawas. Dan di sini aku mau top up saldo dulu biar bisa upgrade. Caranya, klik tas pribadi, lalu klik mendaftar. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ada perbankan online 1, perbankan online 2 atau e-wallet. Di sini aku pilih pakai perbankan online 1. Di sini langsung aja aku isi dan aku masukin nominal 600.000 dan jangan lupa masukin kode yang ada di profil kalian. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Langsung kita copy aja ya nomor akunnya untuk bisa top up saldo. Di sini aku daftarin dulu ya nomor rekeningnya. Setelah itu aku klik antar bank, aku pilih Bank Permata, terus aku pilih nomor rekening yang tadi didaftarin dan aku top up jumlah saldo yang dibutuhkan. Setelah itu balik ke profile dan saldonya akan bertambah. Terus langsung aja aku upgrade jadi anggota pengawas. Lalu akan muncul seperti ini memberitahu kalau bisa aktif hingga 1 tahun. Oke, sekarang lanjut aja untuk menjalani misinya agar bisa dapat duit. Caranya kalian klik misi, lalu klik terima, buka tautan video, lalu video muncul, kalian like dan kalian screenshot. Lalu kembali halaman ini, kalian klik tangkap layar misi, kalian pilih hasil screenshot yang tadi. Setelah itu, klik kirim misi. Lakukan hal yang sama hingga jumlah misinya terpenuhi. Setelah semuanya selesai, kalian bisa lihat dalam kolom dalam ulasan kalau hasil kerja kalian sedang ditinjau. Kalau misi kalian sudah ditinjau dan di-approve, maka ada dalam kolom selesai.
dan saldo penghasilan kalian akan bertambah.